Halo guys semuanya, balik lagi sama gua Kopetra di game Subnautica. Ya, kita lanjutin lagi game Subnautica aja guys. Ya, sebenarnya gua lanjut record tapi gua pisahin guys videonya karena yang tadi itu udah lama banget, gua bakal pusing banget ngeditnya yang video sebelumnya kalau kalian tonton. Dan kita lanjutin lagi, ini kita masih di Lost River. Di dalam sini gua enggak tahu apaan karena kita punya dua tempat yang mesti kita kunjungin guys, yang gua enggak tahu ini tempatnya ini apaan. Dan ya kita langsung turun aja guys. Karena gua udah bingung di sini. Karena makin lama makin dalam lagi guys di sini guys. Tuh. Makin lama makin dalam dan ini airnya warnanya biru sekarang, bukan warnanya hijau. Gua enggak tahu. Oke, gua kira gua akan masuk bakal ada sesuatu yang hidup lagi di sini. Dan di sini banyak ikan-ikan gini doang ya. Kita punya dua tempat yang kita harus kunjungin guys. Yang satu lagi itu adalah kandang alien yang tadi, yang kotak tadi. Dan ini pohon, di pohon ini gua nggak tahu di sini ada apaan. Itu kayak telur-telur gitu ya. Kenapa jadi aneh gitu ya? Itu kayak semacam-macam telur gitu. Dan oh my god guys, ini makin lama makin ke dalam lagi guys ya. Makin lama tuh makin ke dalam lagi. Gua nggak tahu ya ini pohon apaan yang ada di sini. Oke, gua akan coba keluar. Oh, nggak, dia nggak nyerang ya, dia nggak nyerang. Gua nggak tahu ini pohon apaan. Cuma pohonnya. Oh, pohon apa ini? Ini bisa kita scan di sini. Giant cove tree. Gua nggak tahu ini giant cove tree apa, nanti gua bakal baca. Ini untuk apa fungsinya? Oke, alien life. Oh, jadi alien-alien itu berasalnya dari sini guys. Dan gue bersyukur banget ikan ini gak nyerang guys. Dan ini kita bisa masuk lagi jauh lebih dalam ya. Oke, gue gak tau mesti kita lanjutin ke sini atau gue balik ke tempat alien yang tadi dulu ya guys ya. Karena kalau ini makin dalam lagi, ternyata kalau ini makin dalam lagi gue akan balik ke tempat alien itu. Karena ke tempat alien yang tadi itu kayak cuma sedikit doang gitu loh. Oh ternyata enggak guys, ini udah mentok guys. Ini udah mentok dan kayaknya gue bakal aman di sini. Karena kayak enggak ada monster apa-apa yang bisa nyerang gue. Oke, di bawah situ enggak ada apa-apa. Oh ternyata kayaknya gue yang salah guys. Kita masih bisa turun ke bawah. Wow. Oke, baterai gua habis. Jangan ngomong gua nggak bawa baterai cadangan. Oke, gua bawa baterai cadangan. Kita masih bisa turun ke bawah sini ya. Dari sana kita ke sini. Dan wow. Kita mau kedalaman berapa meter lagi, guys? Ini udah terlalu dalam loh. Oh my god. Oh. Oke. Kayaknya kita nggak bisa lanjutin perjalanan ke bawah situ. Karena kayaknya di situ udah lava, guys. Di situ udah lava kedalaman 1000 meter, di situ udah lava dan kita nggak bawa beacon. Kita nggak bawa beacon untuk nandain tempat ini kalau untuk menuju ke lava gitu loh. Ya gue gak bawa beacon sama sekali guys. Beaconnya tadi udah gue pakai untuk ditaruh gue pintu di pintu keluar. Dan itu pun juga gak tahu kemana beaconnya. Jaraknya itu 1400 meter. Bener-bener jauh banget guys. Di sini gue gak tahu di sini itu bisa masuk cyclop apa enggak. Gue bener-bener gak tahu deh di sini tuh bisa masuk cyclop apa enggak. Ternyata ini memang suhunya panas kok, kalian lihat 50 derajat itu ternyata itu dari lava. Ternyata ini udah deket lava gitu loh. Dan yang gue tahu deket-deket lava gitu kayak ada base alien juga. Yang katanya nanti kita bisa ketemu Leviathan. Itu gue juga kurang paham. Karena gue pun juga belum ngejalanin. Oke. Dan ya bersyukur lah di sini gak ada momen yang galak guys. Sekarang kita ke base alien situ. Wait. Oke. Jangan nyangkut, please. Oh. Wait.
Kita nunggu trust kita dulu. Oke. Gua enggak tahu guys ini gimana jalan pulangnya guys karena ini udah dalam banget. Dan wow. Kenapa di sini masih ada ikan yang galak gitu? Jadi gua bisa telusurinnya itu enggak usah pakai prawn suit yang lemot ini. Ini benar-benar super lemot prawn suit-nya. Oke, gua penasaran juga ya kenapa di sini ada alien base dan di situ ada ikan kampret. Maju! Maju! Hah? Enggak takut. Di prawn suit gue soalnya. Kalau enggak di prawn suit gue takut, guys. Oke. Ya gue kayak denger bunyi-bunyi alien-alien. Wow. Ini dia. Oh. What? Mati lu. Dia bisa teleportin gue keluar. Oke. Gue akan ngejauh dari sini. Oke, mungkin di sini ada yang bisa gue scan. Gak ada. Hey! Prawn suit gue. Lu mau apain? Pergi lu. Prawn suit gue mau dihancurin sama dia. Oke, di sini cuma ada tulang-tulang doang ya. Ternyata di sini cukup gede ya guys ya base alien nih. Oh my god, dan ada sambungannya lagi guys. Ada sambungannya lagi. Wow. Oh, itu ada pintu masuk. Ada pintu masuk untuk ke tempat alien itu. Dan gua akan coba telusurin bawah. Sebenarnya pinggir-pinggirnya dulu sih yang mesti gua telusurin ya, enggak langsung ke bawah. Kayak ke bawah juga buat apa gua? Oke. Pinggir-pinggirnya gua akan telusurin dulu. Come on. Awas ada alien. Enggak kena. Oh, guys. Ini satu-satunya jalan masuk tempat kita ke artifak ini. Dan di sini kita dapat banyak ion kristal. Banyak banget ion kristal. Dan di sini kita butuh purple artifak. Di sini kita butuh purple artifak dan itu gua enggak tahu di dalamnya ada apaan. Gua butuh purple artifak, orange artifak dan ya pokoknya banyak banget artifak yang gua butuhin kayaknya, guys. Ini nggak ada apa-apa. Oke, kita bisa masuk dari sini ternyata. Ya nggak ada apa-apa, cuma batu doang kaca. Oh. Ini ada telur. Ada telur, guys. Mungkin kita bisa buat buka ini kali ya. Oh, di sini juga masih ada jalan lagi. Wait. Gua akan bawa prawn suit gua kalau enggak nanti gua kehabisan napas. Wait. Dan di sini juga masih banyak banget ada ruangan-ruangan atas-atasnya juga kayaknya guys ya. Ini kan kita ruangan yang tadi. Oke, di atas itu juga enggak ada apa-apa. Moga-moga prawn suit kita bisa kita masukin guys ke dalam sini. Wah, prawn suit kita enggak bisa masuk guys. Mau enggak mau. Kita gerak cepet. Di sini kita lihat ada apa aja. Oke. Di sini ada ion kristal lagi. Ambil please. Oke, ini ada data terminal. Kita masih punya 186 oksigen dan kita lurus dulu ke depan. Oh. Wow, ini tempat alien kah, guys? Si kalian lihat. Wow. Wow. Oh, apa itu? Kita bisa scan nih. Namanya Warper. Ini dia, guys, alien yang sering nyerang kita
yang kayak cumi-cumi, namanya Warper. Mungkin di sini bisa kita scan, ada yang bisa kita scan lagi. Ya itu bagian bagian badannya sih, kayak enggak. Spinner fish, apa ini spinner fish? Kita bisa makan nggak? Oke, nice, bisa kita makan guys spinner. Nice banget. Tahu aja kita butuh makanan. Oke, kita udah tinggal 60. Ini juga nggak bisa kita scan. Kayaknya udah nggak ada lagi bisa kita scan yang kita dapetin di sini guys. Satu-satunya itu kita ke situ dulu dan kita mesti ngambil napas dulu. By the way, prawn suit gue di. Oh ya. Come on. Prawn suit gue. Kita sekarang ini ke tengkorak yang ikan yang gede itu. Untung aja oksigen gue tuh udah banyak, gue udah upgrade guys. Oksigennya tuh jadi udah cukup banget. Mentok. Nah, ini dia. Mungkin di sekitar sini ada apa yang bisa gue dapetin. Ada. Ya, ini cuma tulang ikan doang ya ternyata ya. Nggak ada apa-apa dan ini kayak nggak pernah gue lihat bentuknya. Skeleta remains. Maksudnya ini apa gitu? Maksudnya monster apa nggak pernah gue lihat gitu loh. Mungkin nanti bakal keluar kan ada monster kayak begini guys. Ngeri juga sih ikan segede gaban gitu. Oke, gue udah masuk ke prawn suit lagi dan kita tetap masih telusurin di daerah sini. Kayak kalian lihat kan tadi itu jalanannya lebih dalam lagi kan, lebih mengerikan lagi. Kita akan telusurin lagi. Ini kita butuh purple artifact dan kita nggak bawa artifact. Kayak ingetin gue guys, ingetin gue, kita butuh purple artifact dan orange artifact itu kita butuhin banget. Guys, gue nggak tahu kenapa tadi gue kayak jalan terus ngebug. Gue lagi jalan-jalan terus ngebug. Prawn suit gue itu ke kedalaman 2000 meter dan gak meledak gitu loh. Ini kayak hal yang aneh sih guys ya. Tapi darah prawn suit gue kurang terus. Oke, guys, kita lanjutin lagi. Gue sudah melakukan tugas gue yaitu meng-scan yang tadi yang penting-penting dan seperti tadi gue bilang gue akan mau lanjutin tuh lurus ke situ karena gua ini doang yang belum kita lanjutin guys. Oh my god jatuh. Oke, nggak masih ada trace ya. Dan kesini doang guys yang belum kita lanjutin. Jangan macam-macam tuh ikan sama gua bor deh. Gua bor lu. Maju lu. Maju loh, di sini energi gue tinggal 19 dan gue masih punya 2 power cell yaitu energi terakhir gue. Buat kita puterin di sekitar sini di Lost River ini masih ada apa, gue juga masih penasaran banget sih guys. Dan mungkin next video gue akan balik bawa orange artifact dan purple artifact yang tadi kita butuhin guys di sini guys. Wow. Nih bakal PR banget sih guys balik lagi ke sini dengan benar-benar cukup dalam. Ya pokoknya bakal wow. Oh my god, jangan ngomong itu ghost. Oh my god, itu ghost Leviathan guys. Di depan sana. No way. Gua gak mau mati. Darah gua 80%. Gua mesti repair dulu. Jadi kita di sini dapat nickel ore, kita tahu ada apa aja di sini, nggak sia-sia juga sih guys jalannya guys. Dan ya kita tahu apa yang mesti kita lakuin. Ternyata tuh lava itu deket sini ya. Gue ganti baterainya dulu guys. Gue nggak mau lagi dikejar-kejar sama si kambing ghost Leviathan itu. Terus tiba-tiba baterai gue habis, bisa gila gue. Gue nggak bohong, bisa gila. Oke. Di bawah sini ada apa? Oh, itu ada lubang. Oh my god. Lava. Itu lubang lava. Belum saatnya gue masuk. Gue bor lu.
itu lubang lava belum saatnya kita masuk ke sisi itu, guys. Kita apalagi pakai prawn suit terlalu riskan, yang ada kita mati. Kayak kita mesti bawa cyclop kalau mau ke lubang lava itu. Oke, gua akan jalan pinggir-pinggir sini. Gua mau lihat, masih penasaran banget di sekitar sini itu ada apa. Jangan balik lagi, jangan balik lagi. Balik lagi. Gua bor lu muka lu lu. Gua masih. Gua kabur. Lu maju, gua kabur. Ayo, udah saatnya kita pulang kayaknya. Kita oh. Ada mayat Leviathan, guys, di sini, guys. Ada mayat Leviathan. Oke. Sebelum itu, sebelum pulang, gua mau ambil foto dulu. Gua mau ambil foto. Foto mayat Leviathan. Head. Gua ganti senjatanya. Gua ambil fotonya. Cepret, cepret, cepret. Buat thumbnail, guys. Kita ambil dulu fotonya, guys. Ya, welcome aboard, Captain. Bodoh amat, ya. Kayaknya sih ini udah jalan pulang sih, guys, ya. Kita udah ketemu bangke Leviathan nih, dan kita nggak bawa beacon juga buat nandain kalau di sini pintu masuknya dan sejenisnya. Ah, ngebetein banget sih. Ntar, guys, gue kebingungan. Ini kayak gue mesti naik ke atas nih, guys. Ini gue mesti naik ke atas. Gue akan save dulu. Gue nggak mau mati di sini, mati konyol. Karena jarak gue itu lumayan jauh. Jarak gue itu sekitar 1500 dari base. Ya, 1005 bukan base gue yang mana ya? Ini si mod gue, berarti base gue kurang lebih yang ini nih. Jarakku cukup jauh. Ada suara ikan galak. Oke, gue akan coba dulu naik ke atas. Gue coba cari jalan keluar di atas dulu, guys. Wow. Ini kayak bakal perjalanan gue bakal jauh. Mati lu. Perjalanan gue bakal jauh banget. Dan dia nyerang terus, guys. Dia nyerang terus. Mati kan lu? Itu mati ya? Mati apa enggak ya? Oh, banyak banget, guys, di sini, guys. Oke, gue akan naik lagi. Come on. Oke. Gue nyantel dulu di sini. Gila, guys, ini dalam banget ya, tinggi banget ternyata. Dan gue sisa 5. Mana? Mati lu, kambing. Oke. Come on. Naik lagi, sisa 47%. Kita mesti hati-hati, boy di sini. Oke. Oh. Good news, guys. Kita ketemu. Mati lu. Kita ketemu pasir itu, berarti ya kita kurang lebih udah deket banget sama kematian karena ada ikan ginian. Oh, ini ikan kenapa totol-totol ya, guys, ya, kalau boleh tahu ya? Kan ikannya nggak totol-totol, kenapa dia totol-totol ya? Mati lu. Masih deket-deket lu. Gua udah mau nyampe, masih aja diisengin. Mana? Tuh, guys, ikannya kenapa totol-totol ya dia? Nyangkut. Oke. Okay. Masuk dong. Yah, nyangkutnya begini dong. Ini udah di base lu sendiri dong. Ya, tuh kan ada ikan yang meledak-meledak tuh. Oke. Okay. Oke, guys, kita butuh ngecas. Oke, kita lewat sini. Kita butuh ngecas, kita butuh makan. Di sini ada makanan. Mana makanan? Cyclop gue itu sampai gue tinggalin loh. Oke, kita makan dulu. Di sini kita butuh ngecas, kita ambil. Oke, kita ngecas sudah pada sisa 16%. Dan ya,
Akhirnya guys kita nyampe juga di base, kita nyampe juga di base dan ya kita udah kelilingin Lost River itu, kita udah sampai buat 2 video Lost River karena benar-benar dalam banget guys. Di situ kita butuh orange artifact, kita butuh purple artifact. Itu yang bakal ngerepotin banget sih, kita mesti balik lagi ke sana. Dan kita juga, gua juga pribadi enggak tahu di sana bisa bawa cyclop apa enggak. Kayaknya bisa bawa cyclop asal pintu masuknya yang tadi tuh yang gua buat pintu keluar, yang pintu masuknya justru tadi gua itu kan sempit banget, justru yang tadi itu kayaknya bisa buat cyclop. Kayaknya gua bakal bawa cyclop ke sono. Dan kita juga mesti upgrade cyclop dulu sih, banyak banget itu yang mesti kita upgrade di sini tuh. Paling pertama itu kita mesti upgrade ini Cyclop Hull modul MK2 nya supaya bisa lebih dalam. Dan kita bawa torpedo juga, kalau diserang kita bisa serang balik di sini. Terus ada apa lagi ya di sini yang buat Cyclop? Oh, adanya di Cyclop yang kita bisa lihat guys. Di untuk upgrade itu adanya di Cyclop yang kita bisa lihat di Cyclop langsung. Dan kebetulan Cyclop gue itu gue tinggalin jauh, itu sekitar 1000 meter ke sana bareng sama si mod gua, karena tadi pikiran gua bareng mau sama si mod sama cyclop jadi satu gitu loh. Dan ya untuk video kali ini sampai sini aja guys, karena gua udah capek banget, gua lanjut terus nge-record memang dibagi 2 video capek banget. Dan bagi kalian yang udah nonton, kalau memang kalian suka jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua, kalian cek di link deskripsi, di situ ada Instagram gua, kalian jangan lupa follow. Dan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan gua, mungkin gua akan upload video apa karena gua sering taruh di Instagram story juga. Dan ya sampai sini aja lah guys, karena gua udah capek banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Bye bye.